Artis peran sekaligus YouTuber Baim Wong saat ini tengah berada di Malaysia usai Paula Verhoeven keguguran. Hal itu dikatakan langsung oleh supir pribadi Baim Wong, Slamet, yang ditemui di kediaman suami Paula Verhoeven di kawasan Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Saat ditanya tujuan dari sang artis pergi ke Malaysia, Slamet tidak mengetahui pasti keberangkatan Baim Wong ke negeri jiran. Namun ia memastikan Baim Wong tengah menjalani pekerjaannya. Kemudian Slamet menegaskan bahwa Paula Verhoeven kini sudah berada di rumah usai sebelumnya mengalami keguguran. Kabar Paula Verhoeven mengalami keguguran pun diketahui dari unggahan Instagram Baim Wong. Kejadian tersebut bahkan menjadi salah satu alasan Baim Wong batal untuk berangkat haji. Diberitakan sebelumnya, Baim Wong membagikan kabar duka di mana istrinya, Paula Verhoeven, mengalami keguguran. Kabar tersebut dibagikan Baim Wong dalam laman Instagram miliknya. Di mana pesan tersebut Paula Verhoeven membagikan kabar kondisinya yang baru saja sadar ketika memakai alat bantu pernapasan. Dalam unggahan selanjutnya, Baim Wong membagikan foto Paula Verhoeven tengah mendapat penanganan dengan infusan yang menempel di tangannya. Dalam keterangan, Baim Wong memastikan alasan dirinya batal haji salah satunya karena sang istri jatuh sakit. Kemudian Baim melalui unggahan ini meluruskan pernyataan yang ia harap tidak akan melebar kemana-mana terkait batal berangkat haji. Salah satunya adalah untuk menjaga Paula Verhoeven pasca keguguran.